PC pada petang ini adalah berhubung dengan perkembangan kesihatan AMLA PDRM ke atas Jasmine Lu Aiswan. Di sebelah kanan saya ini adalah Datuk Hasbullah Timbalan Pengarah ISJK. Sebelah kiri saja ACP Lu, pegawai AMLA daripada JSJK juga. Untuk makluman rakan media, pada Julai 2023 PDRM telah berjaya menahan Jasmine Lu Aiswan dan siasatan mendapati Jasmine Lu telah ditawarkan jawatan sebagai penasihat undang-undang 1MDB sejak Mei 2011 dan menerima gaji RM40,000 sebulan. Setakat ini Jasmine Lu telah mengesahkan pemilikan aset dan harta hartanah miliknya di Amerika Syarikat, Switzerland dan juga Singapura yang diperolehi dari hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Siasatan menunjukkan Jasmine Lu adalah pemilik syarikat River D International yang didaftarkan di British Virgin Island. Syarikat ini menjalankan penjagaan hartanah dan telah membuka akaun Falcon Private Bank bersama Jolo pada November 2012. Melalui syarikat River D International, Jasmine Lu telah menerima 5 transaksi daripada beberapa entiti dan syarikat berjumlah USD 16 juta. Penggunaan wang adalah seperti berikut. Pertama, pembelian satu lot hartanah di One Madison Park Condominium, New York yang bernilai USD 4.6 juta. Yang kedua, pembelian satu lot hartanah di Owington Square, London bernilai USD 2.7 juta. Yang ketiga, pelaburan di US. Dan yang keempat, USD 5 juta yang telah pun dibekukan oleh Department of Justice, US DOJ. Dan Jasmine turut mengesahkan telah menerima wang seperti berikut daripada Jolo, iaitu jam tangan mewah jenama Richard Miles, jam tangan mewah jenama Harry Winston dan beg tangan Birkin. Dan pihak polis juga telah menjalankan pemeriksaan di premis dan membuat beberapa penyitaan aset, iaitu pada 17 Julai 2023 kita telah memeriksa premis sebuah kondominium di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Dan premis ini dikenal pasti sebagai lokasi Jasmine Lu menyimpan beberapa aset yang diperolehi daripada dana 1MDB. Siasatan telah dibuat di bawah Seksyen 45 Amlat 2 dan terdapat barangan berharga bernilai anggaran RM625,000. Dan sitaan melibatkan satu utas jam tangan Richard Miles, satu utas jam tangan jenama Henry Winston, 13 buah beg tangan pelbagai jenama, satu tas gelang tangan dan pelbagai dokumen. Dan semua aset di atas kini dalam simpanan Jabatan Jenayah Komersial. Sementara hartanah dan aset di Singapura pula, pihak BDRM telah mengenapasi beberapa pemilikan aset milik Jasmine Lu hasil wang 1MDB di Singapura seperti berikut. Satu akaun di Credit Suisse AG Singapore milik syarikat Heartland Global, baki yang kita dapati adalah Singapura dolar 4 juta. Satu akaun di BSI Bank Singapura milik syarikat Springbrook Global yang bakinya belum dapat dikenal pasti. Sebuah kondominium di Singapura bernilai Singapura dolar 1.3 juta. Sebuah unit kondominium juga di Singapura bernilai Singapura dolar 2.5 juta. Satu akaun berkanun SD telah ditandatangani pada 23 Ogos 2023 oleh Jasmine untuk mengembalikan aset atas yang di atas yang saya sebut tadi kepada syarikat 1MDB. Dan SD berkenaan kita telah serahkan kepada pihak Commercial Crime Affairs Department CAD Singapura pada 30 Ogos 2023. Dan jumlah nilai harta dan aset yang dijangkakan diperolehi daripada Jasmine daripada siasatan lanjut kita beberapa aset
dan hartanah di US, sebuah kondominium di One Madison Park bernilai RM21 juta dan 9 lukisan bernilai RM8.1 juta, iaitu satu yang disimpan di Switzerland, manakala 8 lagi di New York dan satu lagi akaun bank RM23 juta di dalam satu akaun bank. Dan di London pula ada sebuah kondominium yang bernilai 12 juta RM. So, nilai keseluruhan aset dan hartanah yang kita rampas adalah RM93.2 juta. Ini nilai semasa pembelian pada tahun 2013. So aset ni mungkin akan nilainya lebih tinggi lah sekarang. So itu saya tuan-tuan untuk makluman berhubung dengan siasatan terkini, siasatan buah amla ke atas Jasmine Lu. Kalau ada apa-apa soalan. Datuk, ada lagi tak aset yang akan dirampas di masa depan yang berkaitan dengan Jasmine Lu atau setakat itu sahaja? Setakat ni siasatan kita dah mengakukan itulah aset yang ada pada Jasmine Lu. Dan kita yakin daripada apa SD tu, pengakuan bersumpah tu, itulah aset yang ada pada beliau. Tuan Sri, ada perancangan susulan JSDK dengan Jasmine Lu selepas ini? Kita akan menyerahkan Jasmine Lu kepada agensi lain untuk siasatan susulan. Sebab siasatan ini melibatkan beberapa agensi, ya, termasuklah SPRM. So, insyaAllah mungkin dalam waktu terdekat ini kita akan serahlah. Sebab kita punya siasatan sekarang ini, alhamdulillah, dia dah habis. Datuk, selain daripada Jasmine Lu, ada lagi tak setakat ni yang akan pulang, yang akan dibawa pulang? Siasatan ke atas sumber 1MDB ni berterusan. Dan kita pun mendapat apa ni kerjasama, bukan saja polis tu polis, intelligence tu intelligence, agensi tu agensi. Memang benar ni satu proses yang berterusan. Begitu juga berhubung dengan keberadaan Jolo lah. Sebab benar ni berterusan. Kita tidak pernah memberhentikan siasatan pihak polis untuk mengesan dan membawa balik Jolo. Sebab benda ni akan memakan masa sikit. InsyaAllah. Sebab itu saya kata ini melibatkan negara-negara lain. Ini kalau di Malaysia senang. Kalau ini melibatkan negara lain, ada setengah negara tu yang mungkin kurang memberi kerjasama sebagainya. Tapi kita tahu dia di mana? Di China? Kita masih lagi menjalankan siasatan. Tunjuk positif? Positif tak ada, negatif tak ada. Tapi usaha kita akan teruskan. Tapi mungkin nak terangkan Jasmine Lu punya state of mind bila di interrogate. Alhamdulillah dia punya kerjasama yang baik kepada kita. Sebab itulah yang saya katakan, dia pun telah membuat pengakuan daripada SD, ya, pengakuan bersumpah. Dan setakat ini yang kita yakin apa yang didedahkan, aset-aset yang mana dia ada telah didedahkan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan, prosesnya akan memakan masa sedikit, ya. Kita akan lucut hak dan kita nak dapatkan balik itu memang memakan masa sedikit. Tambahan pula aset-aset ini berada di luar negara. Will any charges be brought against Jasmine? Pendakwaan. Sebab tu saya katakan tadi benda ni melibatkan agensi lain juga. Mungkin kita tak tuduh, mungkin agensi lain akan tuduh. Banyak kemungkinan punya ada. Tapi sepanjang siasatan terhadap Jasmine, ada tak didedahkan keberadaan Jasmine atau ada bertemu keberadaan Jolo, adakah dia ada bertemu dengan Jolo ke sebanyak kehilangan dia tu? Tak ada. So, dia berbalik-balik pada Jolo, ya. Kan saya katakan tadi. So, dalam masa 5 tahun tu dia ada jumpa tak dengan mana-mana lagi rakan-rakan sekutu? Kena tanya pagar penyiasat. Kalau dia izin ke? Kalau boleh. Nanti kita bagi kemudian lah, jawapan. Dr. Kenapa Jasmine Lu dia willing untuk surrender aset buat melakukan SD itu semua? Yalah, dia pun dah lama berada di perantauan, ya. Mungkin dia nak balik, nak settlekan semua masalah-masalah, kes-kes ni, kan. Sejauh mana orang ni dapat apa berlindung di luar negara tu pun satu kesukaran juga, bukan senang untuk berlindung dengan asing, ya. So, mungkin itulah dia mengambil keputusan untuk balik, serah diri pada pihak polis dan melalui proses undang-undang yang ada di Malaysia. Datuk Sri, lokasi tempat
Lokasi terakhir. Biarlah ia menjadi rahsia. Ada laporan yang mengatakan dia di Myanmar. Itu ada laporan. Ha? Laporan pelbagai laporan. Negara Eropah ke atau Asia ke? Soalan lain? Habis. Datuk Sri, yang 123 juta tu itu jumlah yang akan dipulangkan. 93 juta. Total aset. Total aset. 93.2 juta itu aset ni bernilai 3 tahun 2013. Saya yakin macam lukisan yang kata 9 tu kan, lukisan tu akan harga akan naik lagi. Dua daripada lukisan tu lukisan Pablo Picasso. Aset tu akan dibawa balik ke ataupun akan dibawa balik? Aset tu melibatkan lukisan Pablo Picasso. 9, dua daripada adalah Pablo Picasso. Boleh bagi list tak? Semua aset tu. Aset total. Total. Apa nama ni, apa ni senarai lukisan-lukisan tu? Mana ni kita punya skandal. Nah. Kita bagilah. Boleh ah? No. Dato' Sri. SPM turut menjalankan siasatan. Yep. Setakat ini adakah pihak polis dan juga SPM ada buat kolaborasi? Memang kita ada berkolaborasi. Kita tangkap dia pada awal Julai kan. Dalam tempoh ingat seminggu lebih lepas kan. Tu, ada kan? Ya, dia orang dah hantar pegawai apa untuk ni lah, untuk sama-sama mengambil apa statement bagaimana. So maklumat yang ni akan dikongsi dengan pihak SPM. Datuk, aset yang dirampas ni yang berjumlah 3.2 juta, apa seterusnya? Dia disimpan berapa lama oleh polis atau adakah dia terus dipulangkan kepada kerajaan ke macam mana? Dia akan dipulangkan kepada kerajaan. Proses tu kita akan makan masa. Bukan dalam konteks apa ni aset-aset yang terlibat dalam kes ni. Aset-aset yang kita rampas buat FOP, dadah sebenarnya proses tu memakan masa. Kita nak lucut, kita nak rampas, kita nak lucut hak, itu proses yang memakan masa. Tetapi yang pasti semua kita akan dapat balik. Yang 93 juta tu, 93.2 juta kita akan dapat balik. Aset-aset ni semua atas nama Jasmino ataupun ada juga daripada nama-nama poksi-poksi termasuk ahli keluarga dia? Jasmine Low saja. So mungkin PDRM akan pergi kepada aset-aset yang dimiliki oleh siasatan kita akan berterusan merangkumi semua lingkup ruang. Ruang lingkup. Dia tanya soalan ni macam IO tanya. Okey, habis. Ada soalan lain?